Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar, jumpa lagi dengan Stories Leslar Channel yang akan membahas kegiatan Lesti Rizky Bilar dan Abang El yang terbaru dan terupdate. Pasangan Lesti dan Rizky Bilar serta Abang El Sang Putra meraih sukses besar di malam penganugerahan Indonesia Dangdut Award 2024 di Indosiar Rabu malam dengan memperoleh 6 piala dalam berbagai kategori bergengsi. Berikut daftar kemenangannya adalah 1. Penyanyi cilik terpopuler diraih oleh Abang El. 2. Video klip dangdut terpopuler adalah lagu Angin dinyanyikan oleh Lesti Kejora dengan Rizky Bilar sebagai sutradara. 3. Kategori sosial media darling dimenangkan oleh Abang El. 4. Penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dimenangkan oleh Lesti Kejora. 5. Duo grup duet kolaborasi dangdut terpopuler dimenangkan oleh Lesti Kejora dan Judika. 6. Lagu dangdut terpopuler adalah lagu Angin dengan Lesti Kejora sebagai penyanyi serta Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebagai penciptanya. Selamat untuk keluarga Leslar atas pencapaian yang luar biasa ini. Kemenangan Lesti, Rizky Bilar, dan Abang El di ajang Indonesian Dangdut Award tidak luput dari kerja keras dan dedikasi mereka dalam dunia hiburan. Momen ini adalah bukti dari usaha mereka yang konsisten, dukungan dari keluarga, teman, serta para penggemar yang selalu setia mendampingi. Melalui berbagai tantangan, mereka mampu menunjukkan kemampuan dan membuktikan bahwa kerja keras akan berbuah manis. Keberhasilan mereka juga menginspirasi banyak orang untuk berjuang dalam menggapai impian, walau harus melewati rintangan dan jatuh bangun. Dukungan yang luar biasa dari para fans turut menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan memberikan yang terbaik di setiap kesempatan. Semoga pencapaian ini bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar di masa mendatang. Demikianlah Stories Leslar Channel kali ini. Sampai jumpa di Stories Leslar Channel selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.